Baik, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Ramadan Auda. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharapnya semuanya sihat-sihat saja. Semoga apapun jua perancangan yang Auda rancang pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan semoga diterima semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti biasa Auda dari daerah Blight, kami akan mengongsikan ya beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Antaranya ialah Persatuan Pertiwi Daerah Blight mengadakan jualan amal menjelang hari raya, iaitu membeli sambil menerma sehingga malam melihat anak bulan Syawal. Ianya diadakan di Pejabat Daerah Seriah bermula pada jam 10 pagi sehingga 10 malam. Tidak ada satu info semasa, seterusnya apa kata kita beralih ya untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hari ini. Silakan. Aku Penyeran Muhammad Zaim bin Pengganan Haji Rosli, ataupun dikenali sebagai Zaim saja orang panggil. Aku salah seorang pengusaha pertukangan kayu di KBNA yang dinamakan KB Woodpecker. Okay, bermula pada 2015, melihat orang bertukang di YouTube. So ada inspiration untuk mencuba di mana sana menghasilkan sebuah produk yang dinamakan wood poster. So dari sana sikit-sikit berkecimpunglah dalam bahagian pertukangan ini. Selain itu, orang pun berminat mengorder barang-barang produk yang belum ada di Brunei ini. So dari sana aku start sikit-sikit menghasilkan produk-produk yang lain juga. Siapa sangka bermula hanya sekadar hobi, minat dalam dunia pertukangan kayu sejak di bangku sekolah lagi telah menjadikan insan yang bersemangat tinggi ini mencuburi dunia keusahawanan sehingga mampu menjana pendapatan bulanan yang memberangsangkan. Pastinya tidak semua individu mampu menghasilkan pelbagai set perabot perhiasan unik dan cantik tanpa adanya kesabaran yang tinggi, ilmu dan teknik yang tepat. Namun, resepinya mudah, minat, nekat untuk melakukan sesuatu serta melakukan dengan bersungguh-sungguh merupakan resepi asas dalam menceburi bidang seni kreativiti pertukangan ini. Usahawan tempatan yang lebih dikenali sebagai Zaim menjelaskan bahawa semua perabot yang direka secara ditempa khas berasaskan pelbagai jenis kayu seperti kayu pelet dan mampu memberi manfaat sehingga boleh digunakan oleh seseorang seperti katil, meja, almari dan sebagainya. Perabot-perabot yang aku pernah hasilkan seperti coffee table, dining table, stools, katil sama shelf. Awang Zaim yang menjalankan perniagaan secara home-based menyatakan beliau sememangnya memanfaatkan aplikasi YouTube sepenuhnya demi memantapkan teknik pembuatan pelbagai perabot, tip dan panduan mengenai pengetahuan asas dalam pertukangan kayu. Aku membuat pertukangan home-based, ada menyewa di mana-mana. Bagaimana aku ada bilik kosong, so aku convert bilik kosong ini sebagai aku punya woodshop.
Dalam pada itu, Awang Zaim yang berjiwa positif ini juga turut menyarankan kepada para belia dan beliawanis negara agar sentiasa berusaha langkah demi langkah untuk menerokai pelbagai tanpa mengenal penat dan lelah. Nasihatku kepada belia-belia yang ada di luar sana untuk start woodworking ini, bagian pertukangan ini, jangan tak kita ni takut ataupun malu. Buat dulu baru tata ni tahu apa hasilnya. Kalau hasilnya pun baik, alhamdulillah. Kalau hasilnya tidak baik pun, alhamdulillah juga pasal apa tani belajar dari sana. So sikit-sikit tani boleh menimba ilmu yang lain atau tidak rugi kalau tani rugi tani mencuba dulu. Penat dan lelah adalah lumrah dalam kehidupan kita. Apatah lagi bagi mereka yang menjalankan pengusahaan. Tidak kiralah apa saja jenis pekerjaan, yang penting ianya adalah pendapatan yang halal, pengurusan yang tepat, jujur dan ikhlas dalam melaksanakan perniagaan. Bidang kreativiti ini memang wajar dijadikan satu pendapatan untuk menjana di masa akan datang demi kesenangan yang berpanjangan.